hari ini kita aku mau berkunjung kepada seorang yaitu Ibunda Syarifah. Kalau dikenal dengan di sini nih Ibu Syarifah yang biasa berkeliling membawa kerupuk. Bang Man. Nggih. Bang Man Mahdali gitu aja dah. Sedap. Nggih, sedap. Pian ini mau dijelajah dunia kah maksudnya toh? Ini sudah berapa tahun Pian? 15 tahun. Jadah yang harus banyak Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pian bersujud sini minta sama Allah agar Allah mengabulkan doa Pian, bisa baikin rumah. Ya. Ulun enggak bisa janji sama Pian. Mudah-mudahan ada doa-doa yang ijabah. Mudah-mudahan ada rezeki yang memang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Fadilah, ketemu lagi sama saya Bang Man Mahdali. Hari ini kita masih berkunjung kepada seseorang yaitu Ibunda Syarifah Mahfuzah. Kalau dikenal dengan di sini nih Ibu Syarifah yang biasa berkeliling membawa kerupuk di pasar. Jadi ada titipan-titipan orang, dia jualan-jualan begitu saja. Kita mau lihat bagaimana keadaan beliau. Ya mudah-mudahan lah kedatangan kita ini membawakan sebuah keberkahan. Mungkin ada doa-doa yang dia panjatkan, kemudian tergerak hati kita untuk berjalan menemui beliau. Semuanya ini tidak lepas dari apa yang telah Allah gariskan buat kita semua. InsyaAllah berkah. InsyaAllah berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, diam. Masya Allah, hidup lampu nih. Nyalain lampu Yan. Yan, nyalain lampu. Sehat Pian. Nggih, ulun itu garingan, kada jepang garing benar. Garing apa? Ya, garing apa ya, udah. Pas kecelakaan sedikit. Oh, nggih. Salaman dulu Pian. Kada usah. Kada usah lah, nggih. Allah keberkahan aja. Boleh Banjar Baru Pian lah. Nggih, Banjar Baru. Nggih. Ya, habis di sini lah. Ini bang siapa? Bang Man ulun, Bang Man. Nggih. Bang Man Mahdali gitu aja dah. Bang Man gitu. Sedap. Nggih, sedap pian ya. Alhamdulillah. Rumah sendiri alhamdulillah. Nggih. Syukurin apa adanya. Daripada menyewa pian. Menyewa 500.000. Nggih, nyewa 500.000. Anu mun ada ke bawah ya. Ulun berdua bisa anak aja. Nggih. Ada jadi ustaz sekolah dia ada maut. Oh, masyaallah. Semua danau. Ading lain ibu lah. Lain, anu haji go pagi. Nggih. Uangnya anom. Nggih anom masih. Kayak umur berapa yang saya pion? Orang alim itu. Nggih, 30. Nggih. Itulah. Nggih. Nah, jadi udah bisa anak ya, sak sabah. Oh, di semua danau ada pergi jalan rumahnya tuh nyembuh kamu jelis. Nggih, tahu ulun tahu. Bisa lihat situ? Bisa, orang alim itu. Bisa lah. Guru ulun nah. Itu guru ulun. Nah. Guru guru ulun nggih. Anak sabah. Nggih. Ponakannya Habib Jabir. Iya, itu Muina Ulun. Nggih. Abis Saleh, pintau lah Abis Saleh. Nggih. Abis Saleh itu Abah Ulun, ya abahnya yang jadi ustaz tadi. Nggih. Nah, Ulun anaknya mengesahkan. Nggih. Ulunnya saja diam di Banjar bahari, lagi anom. Sini sudah berapa tahun, Pian? 15 tahun. Di sini? Ulun kan bisa laki lagi. Nggih. Hitungannya janda Ulun, nih. Nggih. Nah, bisa anak dua, tapi anak lu kawinan sudah. Nggih. Nang sana ading pegawai, masih ikungnya tukang gunting rambut aja. Ini rusak-rusak lah papannya lah. Nggih. Doakan aja. Hah? Doakan mudah-mudahan ada rezekinya, Pian. Ya. Ada aja duitnya. Nggih. Doa, banyak doa ya, minta sama Allah. Udah banyak umum. Allah yang ngasih. Nenek yang bersyukur dah. Nggih. Masih bersyukur dah hidup. Lemari, Bang. Ini lemari. Lemari satu ya. Nggih, buruk sudah. Buruk entak nokokakan ayo jua. Nggih. Akun benar nak bayi di bayi uang nyulun ni bayi bayi uang tetangga pasal bayi beras iwak gula. Nggih, alhamdulillah. Bisa dikasih uang alhamdulillah benar. Saya juga bisa laki. Alhamdulillah. Ada maju duit kena. Iya, sini Yon, keluar Yon. Sudah biarin aja. Sini Yon, buat aku hati kena ada kau lagi buat aku. Usah, enggak usah biar. Jadi maafin Banjar Baru lah, Beb. Enggak usah. Beb, maafin Banjar Baru lah. Nggih, Banjar Baru. Ih, lah tahu ini do pagi leh. Tahu. Pagi orang alim.
bini tahu bini, semua. Kasihan dia marah. Sarak Sabah. Masya Allah. Mengisahkan zaman kita bucu oh ya kala. Nah, ulun ada orang bahadia lon pian. Sejadah. Nah, imong bena ulun. Sejadah nah lembut. Gasan sembayang. Ya, alhamdulillah. Iyalah. Sok bener. Nah, lembut nah. Sejadah bagus sih yon. Den lah kang deh. Wah, ngadeh deh imong dibagi. Oh, banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pian bersujud sini minta ya, sama Allah minta. Agar Allah mengabulkan doa pian ya, bisa baikin rumah. Ya. Pian ya. Maunya pian baikin rumah lah. Baikin rumah ulun. Banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa ya sembuh juga. Banyak berdoa. Allah yang memberi. Membukakan hati. Ulun cuma nyampaikan aja. Ya, bujung. Iyalah. Ya. Nah, ini juga titipan nah. Iyalah. Nggih. Allah. Titipan gasan pian tuh bemasak. Iya. Ing talu. Nggih. Balas. Nggih. Duit mau lah duit. Duit aku benar. Begaya lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah betak mulai suku benar betak sampai ke sini nah. Sampai ke sini pian nah. Pian ini mau dijelajah dunia kah maksudnya dong? Kada. Udah bisa mbak sini di HP bina bina panjang omong mbak di HP pen sini jualan dari kenapa montong leh mau alik dah dem jangkit deh nih ami abip ini mulai nelayan rumah unda sekalinya Allah Taala bukakan amin Allah waktu saya sampai leh ini apa ini ah, lemari kan ya, nah itu anak kulon ya nah anak kulon gambar itu anak kulon dua ikungnya bisa anak abisan dah oh abisan abip jambe abip dalik matian. Abah ulun tuh semasa hidup dulu dagang, berdagang di sungai danau. Pintar cari duit, anaknya tapi kawa dulu mana uti duitan kada kawa. Tapi yang tak bisa tuh si pagi sungai danau. Nggih. Eta nang tak bisa sedikit. Nah, tak pintar. Ada ulunnya sederhana aja. Berusaha sedikit aja ulun. Anu bakas ujian kan? Jadi harapan pian rumah pian ini di semen aja. Iya, di semen. Kan usaha dan ini dibungkus usaha atapnya bagus aja masih. Nah, di semen aja. Se-s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 e
ini ulun usik ulun bisa melihat ke dalam lah. Banyak yang kontrol sudah ndak jadi-jadi lah. Masuk ya. Masuk betul. Oh, Habib, masuk. Banyak ngomong lah. Masya Allah. Gimana buang air macam ini? Ini dulu ini diberi-beri orang juga Bu ya? Iya, diberi orang. Beliau ini dikasih-kasih ya, orang juga lah, orang baikin juga, atap ya, apa segala macam gitulah Bu lah. Nggih. Ulun ndak bisa janji sama ya, pian. Mudah-mudahan ya, ada doa-doa yang ijabah. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Ya, yang memang Allah tetapkan gasan pian. Ya, lo. Ya. Jadi dah ulun bulik aja lah. Ayah dah bulik juga. Oh, terima kasih banyak lah. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Udah pindah sini pulang, anak. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada rezekinya lah. Iya, banyak bersalawat ya, Habib. Banyak bersalawat. Banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ajmalan Muhammad. Oke, sahabat Fadilah berbagi, demikianlah kunjungan kita ke rumah Ibunda Saripah Mahfuzah binti Saleh Segaf. Keadaan rumahnya, ya keadaan orangnya seperti itulah.
Insya Allah, apapun dan bagaimanapun beliau yang kita lihat adalah darah yang mengalir di dalamnya. Insya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad.